Beginilah potret kehidupan Pak Ansori atau bisa dipanggil dengan Bang Jojo. Pria berusia 59 tahun dengan mata pencahariannya sebagai tukang parkir di daerah Ciputat. Penghasilan yang tidak perlu menentu tiap harinya, dalam sehari beliau bisa mendapatkan Rp90.000 untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan beliau juga memiliki anak terakhir yang masih bersekolah. Beliau bekerja dari seminggu, dan apabila ada motor, beliau juga bekerja sampingan sebagai ojek. Pak Ansori sudah bekerja sebagai tukang parkir selama belasan tahun. Pak Ansori memiliki 3 anak, dan 2 anak sudah menikah, dan tersisa anak bungsu yang masih bersekolah. Sang istri bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sedikit-sedikit juga membantu dengan pekerjaan di rumah-rumah orang. Kami juga sedikit berbincang-bincang dengan Pak Ansori untuk lebih mengetahui pekerjaan beliau. Dengan Bapak siapa namanya? Pak Ansori saya. Bapak siapa? Ansori. Ansori. Iya. Ya, panggilnya Bang Jojo gitu. Bang. Dari jam berapa sampai jam berapa? Sebenarnya kalau dari pagi sampai jam 11 yang pagi, yang siang ada lagi. Oh, ada lagi. Saya shiftnya sore, mulai jam 2. Ya tergantung rezeki itu ya. Minimal itu ya 90-100 dapat kalau kita rutin. Apalagi menjelang Sabtu Minggu itu rame. Tapi nggak selamanya seperti itu, namanya rezeki ya. Anak saya 3. Yang satu sudah kawin, punya anak 2. Yang satu kerja di JNT. Yang satu masih sekolah, bontot. Terus lagi ada bawa motor sambil ngojek kok. Iya. Sambil-sambilan gitu. Masa kan sini kita sudah tidak ada terima gaji utama, udah nggak ada. Jadi kita mengharapkan cuma di jalannya aja. Terima kasih ya Pak. Oke Pak. Bila ada salah kata. Oke, saya kembali bekerja lagi. Ya. Melihat bagaimana perjuangan Pak Ansori membuat kami berpikir beliau tidak putus asa dan tetap semangat bisa membantu perekonomian di rumah. Dari perjuangan beliau, kita diajarkan secara tidak langsung untuk tetap berjuang dengan kondisi apapun untuk bisa mendapatkan rezeki dengan secara halal. Zaman sekarang tentunya kita terkadang menyepelekan hal-hal seperti memberikan uang untuk tukang parkir. Dengan kita memberikan Rp1.000 saja, itu sudah sangat berarti bagi para tukang parkir. Mereka berjuang di siang hari di bawah terik matahari hingga menghadapi polusi udara. Kita sebagai manusia bermakhluk sosial, kita juga harus mempunyai rasa empati dan simpati terhadap sesama. Apabila kita tidak bisa memberikan setidaknya, kita mengucapkan kata terima kasih kepada